Sebelumnya sempat heboh atas jasad seorang pria dengan luka tusuk di tubuhnya ditemukan warga yang berada di tepi jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Jasad yang sudah dievakuasi ke rumah sakit ini telah terungkap identitasnya, bernama Aman, yang disebut keluarga sudah sejak 3 tahun terakhir tidak kembali ke rumah. Atas meninggalnya korban, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke pihak polisi untuk mengungkap penyebab kematiannya. Karena saya saudara nanya ke saya, nanti ini pernah lihat ini enggak? Enggak pernah lihat lagi, saya bilang gitu. Kecelakaan atau apa, saya serahkan ke aparat penegak hukum. Kalau kita hanya keluarga, kewajiban kita mengurus, jenazahnya mengebumikan. Oke, siap. Jadi kita serahkan semua ke polisi ya? Kini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman di kawasan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung.